Baik, untuk mengetahui perkembangan lanjut ataupun perkembangan terkini banjir di Kelantan, bersedia di talian rakan setugas Hilal Azmi. Hilal, ya. Jika ya, Hilal tadi memberi perkembangan terkini mengenai di hadapan hospital, bagaimana ketika ini Hilal? Okey, kalau tadi saya berada di hadapan hospital Raja Perempuan Zainab II, sekarang ini saya dalam usaha untuk cuba mendapatkan visual dari sudut yang lebih tinggi atau aerial shot untuk melihat bagaimana keadaan perkembangan yang banjir di sini, kerana dikatakan rakyat ataupun penduduk di sekitar Kota Baru berada dalam mood berjaga-jaga kerana keadaan ataupun kebanyakan kawasan kini sudah mula dinaiki air, terutamanya di kawasan bandar berhadapan dengan Stadium Sultan Mohammad IV dan juga di IPK Kelantan sendiri sebenarnya sudah pun ditenggelami air. Dan kebanyakan bangunan-bangunan utama kerajaan juga sudah mula memutuskan bekalan elektrik mereka demi keselamatan. Dan dan setakat ini rata-rata orang ramai juga masih lagi berpusu-pusu ke lokasi yang mana air baru mula naik, dan mereka ada antara mereka yang cuba berkongsikan tentang ketakutan mereka akan kejadian yang dikatakan paling teruk dalam sejarah untuk kali ini. Itu yang boleh saya katakan untuk setakat ini, kerana saya akan terus cuba mendapatkan perkembangan terkini dan cuba mendapatkan visual yang terbaik dari sudut pandangan atas. Di mungkin saya akan terus ke bangunan Wisma Persekutuan untuk selepas ini untuk mendapatkan visual yang lebih baik untuk tatapan penonton ekstra awal ini. Ya, Hilal, kita difahamkan di Hilal berada di Kota Baru ya, dan air mula meningkat. Dan bagaimana mungkin Hilal boleh kongsi pergerakan Hilal dan tim di sana? Bagaimana, apakah perancangan Hilal selepas ini? Okey, saya selepas ini seperti yang saya katakan tadi, tadi saya cuba membuat rondaan lah sekitar kawasan berdekatan di ibu kota ataupun di bandaraya Kota Baru ni. Sebab kalau pagi tadi ada jalan, terutamanya di depan ICK Kelantan itu, kita mesti boleh lalu dengan kereta sebenarnya. Tetapi bila dah masuk jam 2 ataupun jam 1 ini, air sudah pun mula memenuhi jalan dan kebanyakan kenderaan ringan tidak lagi boleh melalui jalan terbabit. Dan itu juga dialami di jalan di berhadapan dengan Hospital Raja Perempuan Zainab II, yang mana kalau tadi pagi di depan pintu pagar tu masih boleh dilalui, tetapi kini kenderaan ringan tidak digalakkan untuk melalui kawasan itu. Okey, baik. Terima kasih Hilal, dan kami akan terus mendapatkan maklumat dari masa ke semasa mengenai perkembangan terkini banjir di Kelantan. Terima kasih Hilal.